Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerunisa Nurbayati dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan membuat alat permainan edukatif dari bahan kardus. Baik, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video kali ini. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada kardus, kemudian ada pensil, penggaris, pulpen, penghapus, gunting, lem, dan juga kertas origami. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Thank you.
tadi teman-teman cara pembuatan alat permainan edukatif, alat detektif itu. Nah, jadi manfaat dari alat permainan edukatif, alat detektif itu yaitu di mana anak bisa mengenal berbagai macam warna dan juga anak bisa mengetahui berbagai bentuk geometri. Seperti lingkaran, kemudian segitiga, persegi, dan masih banyak lainnya lagi, teman-teman. Nah, di sini itu cara memainkannya, yang pertama itu anak mencari suatu bentuk yang sama dengan alat detektif. Cari bentuk yang sama persis dengan alat detektif ini. Nah, begitu pun yang